Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman member Melia sehat sejahtera dimanapun Anda berada, se-Indonesia apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu sejahtera, semakin dahsyat menjalankan bisnis Melia Sehat Sejahtera dan menggunakan produk Melia Sehat Sejahtera sehari-hari. Oke, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana cara, atau berbagi lah sifatnya ya, berbagi tentang bagaimana cara menggunakan produk-produk Melia Sehat Sejahtera sehari-hari, terutama nih produk yang kita selalu gunakan untuk sebagai andalan pertolongan pertama, yaitu Melia Propolis ya, dan ini juga ada Melia Biang. Kedua produk ini sangat bermanfaat untuk penggunaan sehari-hari di rumah ya. Kita akan bahas langsung tutorial cara menggunakannya sehari-hari, kita based on this book ya, buku ini. Buku ini menyatakan, ini penulisnya adalah Dr. George Kowalski. Beliau mengungkapkan tentang bagaimana cara menggunakan, ini buku pertolongan pertama 50 cara menggunakan propolis untuk sehari-hari. Oke, kita lihat dari awal tentang bahas dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Oke, manfaat propolis ini, karena propolis ini bersifat satu sebagai antibakteri, virus dan jamur, berarti hampir 80% penyakit manusia bisa diatasi dengan propolis, karena dia mampu membantu penyembuhan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur, mempercepat penyembuhan dan berdampingan dengan obat medis pun sangat baik loh. Jadi propolis ini dengan obat medis sejalan ya, sebagai alternatif complementary medicine. Kalau nggak ada obat medisnya, bisa diandalkan dulu sebagai pertolongan pertama propolis ini. Nah, gimana penggunaannya dari ujung rambut sampai ujung kaki? Yuk kita mulai praktekan ya. Untuk langkah pertama nih, yang paling atas di kepala kita, yaitu bagian kulit kepala dan rambut. Oke, apa permasalahan yang biasa kita alami di kulit kepala? Yang pertama mungkin gatel-gatel bisa ya. Kemudian bisa juga penyakit-penyakit misalnya dermatitis atau luka alergi di kulit kepala, dermatitis seborrhoeic. Ada juga mungkin masalah ketombe yang parah ya. Dan juga bisa juga ada masalah ya, kayak kemarin sih ada pasien nih kutu ya. Ada kutu di kulit kepala, itu di rambut, itu juga bisa kita beri pertolongan pertamanya propolis. Juga masalah rambut rontok. Rambut rontok ataupun rambut yang sudah mulai menipis jumlahnya sehingga seperti terlihat ada kebotakan, kita coba yuk menggunakan propolis sehari-hari secara alami di rumah. Oke, langkah pertama kita bikin propolis ini sebagai hair tonic dulu. Oke, gimana caranya? Yuk kita mulai praktekan. Oke, saya kenalkan dulu talent kita hari ini. Kita punya dua talent yang ganteng dan cantik. Satu namanya Mbak Caca. Satunya namanya Reinhardt. Ganteng nama cantik ya. Oke, kita langsung aja praktekan. Nah, pertama untuk menjadi hair tonic, propolis ini bisa digunakan dengan menggunakan campuran minyak zaitun. Ya, oke. Perbandingannya 1:2. Oke, misalnya banyak nih yang mau dipijet nih di kepala, berarti silakan Mas Reinhardt, 10 tetes minyak zaitun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kurang lebih. Lebih juga enggak apa-apa sih, kan enggak ada overdosis ya. Terus propolisnya 20 tetes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sekitar 20 tetes. Terus diaduk. Nah, kemudian dioleskan ke kulit kepala. Nah, silakan Reinhardt. Ya, kayak gitu. Sambil dipijit-pijit supaya propolis ini masuk ke folikel-folikel rambut kita, karena propolis ini mengandung banyak banget nutrisi, vitamin, mineral, asam amino yang akan membantu merangsang pertumbuhan rambut kita jauh lebih sehat. Nanti lama-lama rambutnya makin hitam, makin tebel dan gak ketombean ya. Nah, seperti itu ya. Nah, terus gimana kalau kita mau menggunakannya dengan sampo? Nah, untuk kasus-kasus ketombe, apalagi ketombe yang parah, itu kita bisa pakein propolis, karena ketombe penyebabnya kan jamur, sedangkan propolis adalah anti jamur. Jadi kita menggunakan sampo, kalau bisa samponya yang agak kuat ya, seperti sampo anti dandruff juga, atau sampo yang mereknya yang lebih kuat lagi dari itu yang bisa dibeli di apotik. Nah, tetesin propolis bersama sampo tersebut ya. Samponya taruh sedikitnya aja secukupnya di tangan seperti ini ya. Kemudian kita tetesin propolis
Tergantung kebutuhan. Kalau semakin parah nih ketombenya, atau semakin parah nih gatalnya, atau ada gangguan di kulit kepala, makin banyak dong propolis yang harus digunakan ya. Gak perlu pakai tetesan lagi, banyak-banyakin juga. Oke, ya. Atau paling enak nih pakai yang pakai pipet ya. Pakai ukuran sendok pun boleh. Intinya propolisnya yang sebagai media untuk pengobatannya. Diratain, kemudian disampo, dikasihin air dulu, kemudian dikeramas. Kemudian nanti setelah itu dibilas. Oke, lakukan rutin. Kalau memang agak parah, bisa setiap hari dilakukan bersama sampo. Kalau nggak terlalu parah ya seminggu bisa 2 atau 3 kali aja. Oke.